SAW ketika bangun semaya pada waktu malam, Nabi sebut di dalam doa iftitah dia, Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Wahai Allah, segala puji hanya bagi engkau, engkaulah yang mengurus semua langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya kedua-dua. Walakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Segala puji bagi engkau wahai Allah, engkaulah yang menjadi cahaya sinar langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya. Ini salah satu daripada doa yang Nabi baca. Ada juga di sini berkata Ubay bin Ka'ab, katanya al-misbahu nur, pelita itu adalah cahaya, wa huwa al-Quran wal iman allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berada di dalam ayat 35 di dalam surah An-Nur. Yang Allah Ta'ala firman, Allahu nurus samawati wal ard, sampai akhir ayat. Di sini ada sebagai tambahan sikit sebanyak di dalam tafsir. Berkata Ali bin Abi Talhah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katanya, Allahu nurus samawati wal ard, Allah sebagai penyinar gapo langit-langit dan bumi. Berkata Abdullah bin Abbas, katanya, hadi ahli samawati wal ard, Allah lah yang memberi hidayah kepada ahli langit dan bumi. Dan ada lagi, iaitu perkataan Mujahid dan Abdullah bin Abbas, rakyat katanya, yudabbirul ard, yudabbirul amra fihima nujumahuma wa syamsahuma wa qamarahuma. Iaitunya Allah Ta'ala berihan, catkan semua urusan pada kedua-duanya langit dan bumi. Nah, yang terdiri daripada bite-bite, matahari dan bulan. Ada juga dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW ketika bangun semaya pada waktu malam, Nabi sebut di dalam doa iftitah dia, Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Wahai Allah, segala puji hanya bagi engkau, engkaulah yang mengurus semua langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya kedua-dua. Walakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Segala puji bagi engkau wahai Allah, engkaulah yang menjadi cahaya sinar langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya. Ini salah satu daripada doa yang Nabi baca. Ada juga di sini berkata Ubay bin Ka'ab, katanya al-misbahu nur, pelita itu adalah cahaya, wa huwal Quran wal iman alladhi fi sadrih, iaitu yang dimaksudkan di sini iaitunya Al-Quran dan iman yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Sebab tu saya royak dah kemarin, katanya ulama bui buah pendapat hubungnya dengan ayat ni memang banyak. Allah Ta'ala buat bandingnya cahaya pelita yang ada di dalam kaca, kaca pun yang jernih banding katanya minyak yang dibubuh di dalam pelita tu saat ni adalah minyak yang sangat jernih dan ada cahaya walaupun tidak dicucuh oleh api sekalipun.
Ha, ini nak ayat katanya Allah Ta'ala royak di dalam ayat ni, ni adalah sebagai bandingnya. Nak menjadi setiap orang pakai ambil pedoh daripada ayat ni. Yakin katanya dia hok duduk di dalam iman, dalam Islam, ada Quran dalam dada dia, dalam hidup dia. Inilah maksud yang dikehendaki. Dan di sini Abdullah bin Abbas royak juga, tapi daripada Al-Aufi. Dia katanya iman seseorang yang ada di dalam hidup dia dan amal yang dia kerja tiap-tiap hari. Maksud nurun ala nurin, iaitu nurun nar wa nuruz zait hina ijtama'a adaa'a wa la yudhi'u wahidun mi ghairi sahibih kadhalika nurul quran wa nurul iman hina ijtama'a fala yakunu wahidun minhuma illa bi sahibih. Nurun ala nur, yang dimaksudkan di sini nur di atas cahaya di atas cahaya, iaitu cahaya api dan cahaya minyak zaitun tu sini, iaitu apabila bercampur dua tu, maka apabila dicucuk maka dia akan menyinari dengan sendiri. Api itu sendiri dia ada cahaya dah, dan minyak pun dia ada cahaya. Yang dimaksudkan di sini begitulah juga, iaitu nur Al-Quran dan nur iman apabila dia berhimpun dua-dua tu. Quran itu sendiri Allah Ta'ala royak nur Tuhan royak dalam beberapa ayat. Allah jadi Allah menurunkan nur cahaya, maksudnya waktu turun Quran Allah jadikan cahaya di dalam hidup manusia, yamshi fil ard, sehingga dia dapat berjalan di atas muka bumi. Ha, ni nak ya katanya Quran itu sendiri itu adalah nur cahaya. Apatah lagi nah, kalau sekiranya kita ambil cahaya Al-Quran mari guna di dalam hidup, ngapa Quran, ingat Quran, baca Quran, duduk dengan Quran, lepas tu hidup kita pun alhamdulillah ada iman yang bertambah semua. Bukan katanya iman tak rot lemah. Ha tu iman kuning. Nah, kuning di waktu malam dia cerah, hanya perut dia je. Kita nampak dia dak terbang pagi mari, tapi dia tidak boleh beri nur cahaya kepada orang lain. Sebut ha ni ada satu hadis Nabi SAW, insya-Allah nanti hadis ni kita akan baca di dalam pagi hari-hari Jumaat dah, insya-Allah lama lagi ni nak boleh baca, nak boleh temung hadis ni, iaitu nya duduk dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, yang Nabi royak katanya manusia apabila sampai di hari kiamat ada belaka nur yang ada pada tiap-tiap orang ni, orang Islam ni maksudnya ada nur cahaya belaka, setengah-setengah orang cahaya yang banyak seperti nabi-nabi, rasul-rasul yang tubuh dia dan semua anggota tubuh badan ni adalah cahaya belaka. Orang yang kecil sekali cahaya dia, iaitu yang ada di kuku, tubuh badan dia gelap-gelamak, tapi ada sikit di kuku. Tanda katanya iman dia tu sekadar tu ada di kuku. Tuhan tanya dia, "Menak gapo?" Ya apa gaya? Atmim lana nurana waghfir lana. Sempurnakanlah kepada kami nur cahaya kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Ni hak kita duk baca sokmo. Setengah-setengah hari ada ingat ayat ni dari surah At-Tahrim. Waghfir lana apa ni? Atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah ni seseorang apabila sampai di akhirat sikit lagi dia akan boleh tengok cahaya dia sendiri. Apatah lagi orang-orang yang beriman yang banyak iman dia dan dia rasa katanya tak sempurna lagi iman dia, maka lebih-lebih lagilah dia minta dengan Allah supaya atmim lana nurana, sempurnakanlah kepada kami cahaya kami. Allah nak. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala khalaqa khalqahu fi zulmah." Sesungguhnya Allah Ta'ala cipta makhluknya di dalam keadaan gelap. "Thumma alqa 'alaihim min nurihi yawma idzin." Lepas pada tu Allah campakkan
beri kepada makhluk dia tu, iaitu cahaya. Mula daripada buak tu, lepas pada tu dia beri cahaya. Faman asabahu min nurihi yawma idzin ihtada wa man akhtaahu dhalla fadhalika aqul jaffal qalamu ala ilmillahi azza wa jal. Nabi rakyat katanya, orang hak dapat ataupun yang boleh cahaya pada hari itu, maka dia mendapat hidayah. Terutamanya manusia ni, apabila Allah Ta'ala buat takah mula-mula tu tak, dia duduk dalam gelap belakang. Ingat ada ayat hak kita selalu duk baca ni, orang duk baca juga ayat lepas ada ayat kursi ni, iaitunya Allahul ladzi akhraj Allahu sallallahu alaihi yukhrijul ladzina amanu minaz zulumati ila nur. Cuba takak sikit tah. Gapa? Cuba baca derah. Acu MS. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat. Allah lah sebagai wali. Wali-wali maknanya pemimpin, pembela orang-orang beriman. Allah mengeluarkan orang beriman daripada gelap kepada nur, kepada cahaya. Tetapi orang-orang kafir, wali mereka iaitu nya taghut, orang-orang apa ni? Berhala, benar-benar semua hai mereka. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Orang kafir ni asalnya dia duduk dalam cerah, tapi gi kepada zulumat, gi kepada gelap. Inilah yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Ni Nabi royak di dalam hadis katanya, siapa-siapa yang boleh nur cahaya, ihtada, orang tu mendapat hidayah. Waman akhta'ahu dhalla. Siapa yang Allah Ta'ala sengaja nak jadi orang tu hidup dia salah, kafir, munafik, duduk dalam dosa, dhalla, maka orang tu adalah sesat. Itulah Nabi katanya, fadhalika aqul, demikianlah aku nak sebut kepada kamu semua, jaffal qalam ala ilmillahi azza wa jal, iaitunya menurut ilmu Allah Ta'ala, Allah sudah pun apa, wikri lah, dawak kandai, hak dia tulis, hak dia takdir. Maksudnya, semua manusia sudah pun ditakdir oleh Allah Ta'ala. Hidup siapa betul, hidup siapa nak masuk di dalam syurga. Hidup siapa yang salah, dan siapa nak masuk dalam neraka. Tanda siap-siap belakang. Inilah, kita kena yakin katanya, Tuhan tanda siap-siap belakang, cuma dia ada sebab-sebab. Sebab apa? Orang ni jadi lagu ni, ni pah, jadi lagu tu. Orang ni jadi lagu ni, pah, jadi lagu tu. Sebab belakang tu. Supaya kita boleh hanuk. Supaya kita boleh duit, boleh makan, boleh apa, hari-hari jalan belakang ni. Sebab belakang. Nak boleh hanuk, kena menikah. Orang tina, kena perut besar. Nak makan, nak cari, kena cari. Kena kerja, kena usaha, kena apa. Tak kira lah duduk dia-dia, makan ni, nak mari duduk atas riba kita, di meja kita, dan sebagainya. Tak mungkin sama sekali. Semua tu adalah melalui sebab-sebab yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Macam mana keadaan manusia dan semua makhluk dia. Ini adalah sebagai tumpuk tambah ayat yang sudah pun saya baca pada kemarin hari dah. Allah Ta'ala pun ayat akhir sekali dalam ayat yang ke-35 ni. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah Ta'ala buat perbandingan ini kepada manusia. Ni bandingan-bandingan ni yang ada banyak yang ada di dalam Quran. Tuhan banding go tu dengan go ni, banding go tu dengan go ni. Kadang-kadang bukan bintang matahari saja dak, bahkan nate dengan nate tu hewan misal. Ha tu. Ni nak ayat katanya Allah Ta'ala dia kuasa. Dia nak jadi ayat-ayat Quran yang dia dak sebut ni, nak jadi manusia tu pakak guna, pakak mikir bagaimana kah dia royak manusia boleh ambil faedah sebanyak mungkin daripada Al-Quranul Karim. Wallahu bikulli syai'in alim.
Allah lah yang mengetahui setiap perkara, iaitunya huwa a'lamu biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqul al-idlal. Allah lebih mengetahui siapakah yang berhak menerima hidayah dan siapakah yang berhak duduk di dalam kesesatan. Allah, nah sebab tu Allah buka hidayah kepada kita ni, buka pintu hati. Hidayah-hidayah artinya wucuruh mata hati, winapok ime, napok amal ibadah, amal soheh, soheh apa ni, amal soleh, nak duduk di dalam Islam, kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi. Nah, jalan belakang, nak amal supaya dengan hak Nabi buat, cinta kepada Islam dan kasih saya di antara orang-orang Islam. Jalan belakang ni, yang benda yang Allah Ta'ala bubuh di dalam hati. Bila sebut ha ni, ada masa sikit lagi tak? Iaitunya kasih kepada sesama kita ni. Allah bayak. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Tuhan bayak kepada Nabi. Kalau mung he Nabi, mung belanja bui harta kepada orang semua di langit dan di bumi. Wah, siapa nak pergi ada duit, ada harta sebanyak langit bumi? Memang mustahil sama sekali. Tapi tu heroyak. Lau. Jikalau. Kalau mung ni beri duit, harta kepada orang nak jadi orang ni kasih. Mung kena kasih ke orang ni dah, aku wir-wik ke mung. Mung kena kasih ke orang ni, aku wir-wik ke mung. Wir harta kepada mung. Ma allafta baina qulubihim. Tu heroyak selalu katanya, hey mung Muhammad, mung tak boleh wujadi orang tu kasih saya di antara orang tu dengan orang ni. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang mengiratkan kasih saya di antara mereka. Bermaknanya kita kasih di antara saudara-saudara kita sesama agama ni adalah daripada Allah Taala, bukan kerana orang tu ada pon prayot dia, kita ada pon prayot kita dengan dia. Tak, bukan. Tapi Allah Taala campak di dalam hati kita. Siapa ke dalam doa pun kita selalunya dia berdoa, wa habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ni tu herayak di dalam Quran, maka ambil menjadi doa. Tu herayak di dalam Quran, wa habbaba ilaina wa zayyana fi qulubihim. Allah Taala wi kasih, wujadi kasih di antara orang-orang Islam dan wujadi hias. Hias ni maknanya wujadi perada-perada. Ime seseorang manusia tu dengan sebab dia kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, kasih kepada agama ni, dan dia kasih juga sesama orang-orang Islam. Masya-Allah. Sebab tu Nabi ajar bila kita berasa cinta kasih kepada seseorang, kita kena sebut. Tapi alam Melayu kita ni jarang sangat. Jangan sangat kita sebut kepada orang yang kita cinta, orang yang kita kasih. Bukan arti dengan orang tino, orang jatuh tak. Tapi sesama pet dia kan, kita kasih kepada saudara kita, kita kena royak. Ni dalam bahasa hadis Nabi suruh royak katanya, in wallahi inni uhibbuka fillah. Aku kasih mung ni kerana Allah. Masya-Allah. Orang yang disebut kepada dia katanya dia ni dikasih, kena sebutnya ahabbakallahu allazi ahbabtani fi. Mudah-mudahan ya Allah Taala kasih kepada mung supaya ngambung kasih kepada aku. Jari orang Islam kita, orang Melayu lah saya sebut ni, jari orang Melayu kita royak kepada saudara dia, kita saing demo ni kerana Allah Taala, sungguh kasih kerana Allah. Jari, sebab goliknya kita malu nak sebut, kita malu kita nak sebut kepada orang kecuali penceramah-penceramah bangun pak atas weti, wallahi inni uhibbukum jami'an fillah. Ha nah, tu pun dia sebut dengan bahasa Arab, kita duk telengok duk dengar apa nama yang kata tu. Tapi hak dia duk sebut tu adalah nak royak katanya dia cinta dan kasih kepada kita lillahi ta'ala sungguh. Sebab itulah kita menjadi mutahabin. Maknanya, pakak kasih saya mesra, jangan baloh, jangan kelikoh kok tu, baloh, ngupak kata huduh,
Kadang-kadang weti minta maaf dah masa 20 minit dah ni. Kadang-kadang weti ceramah, weti mengajar, masya-Allah. Duk sebut tu perkara-perkara hak pasal dosa-dosa besar belaka tu. Duk ngupak kata kok orang mati kok orang. Jenis-jenis nate hak duduk dalam suansatnya sebut habis nama. Ha tu. Masya-Allah. Tua duk mengajar sunnah kadang-kadang, duk mengajar agama Quran duk depan, kitab agama duk depan tapi mulut tak molek. Marilah kita pakat-pakat jadi kasih mesra, irak kasih saya di antara orang-orang Islam kita. Khilaf sikit sebanyak, go tu go ni. Hak ni amal lagu ni, hak ni amal lagu ni. Mana pen-pen had gapo ni? Kita nak jadi bersatu, jadi mesra kasih saya. Kalau lah kita duk royak katanya kesatuan umat Islam, umat Islam adalah satu. Tapi bila kita ngajar, kita ceramah, duk buat jadi puak, jadi pecah, berarti kita bohong dengan diri kita sendiri, dengan hati kita sendiri. Cek tu katanya kecek lain, buat lain, memang tak support dah. Tuhan tak boleh berkat dalam ilmu yang kita duk ngajar, kita duk royak dan cara hidup kita. Masya-Allah, ni banyak lagi saya nak sebut tapi dengan sebab masa tak ada, insya-Allah kita kokoh sambung lagi untuk apa menjadi sempurna molek, nak jadi sempurna 100%. Wallahu alam, waktu duduk di Allah Taala kita anggap katanya mustahil pada zaman sekarang ni nak jadi sempurna 100%. Tak ada, kecuali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi usahalah menjadi pakak-pakak, jangan dua jadi perobang haco penuh. Nah, jadi selerok tabak habis orang-orang Islam ni, masya-Allah. Ini kita tak sahih sama sekali. Sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.